تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإيا بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah tingkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah dalam melaksanakan segala suruhan dan larangannya. Semoga dengan ketakwaan yang sebenar-benar, keimanan yang teguh akan menjadikan kita hamba yang berjaya di dunia dan di akhirat. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, mukjizat sepanjang zaman itulah Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar dikurniakan kepada Nabi kita Muhammad bagi mencabar kekuatan pemikiran manusia. Manusia tak mampu untuk menandingi Al-Quran sama ada dalam apa segi sekalipun. Maknanya, cita-citanya terkandung dalam firman Allah yang telah dibaca pada awal tadi, yang bermaksud, dan kalau kamu ada menaruh syak tentang apa yang kami turun Al-Quran pada kamu, pada Muhammad, maka cubalah kamu buat, datangkanlah satu surah yang sebanding dengan Al-Quran itu, dan panggillah orang-orang kamu supaya boleh menolong kamu selain dari Allah jika betul kamu orang benar. Maka kalau kamu tak dapat membuatnya, dan sudah tentu kamu tak dapat buatnya, maka peliharalah diri kamu daripada bakaran api neraka yang bahan-bahan bakarannya manusia, batu-batu berhala, iaitu neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir. Sidang Jumaat, itu makna dia. Tak syak lagi yang kitab-kitab lain daripada Al-Quran adalah kitab-kitab Allah turun pada Allah, akan dipelihara. Al-Quran tidak terbatas hanya pada zaman tertentu saja. Maka mukjizat hissi yang dapat dilihat, dirasa seperti tongkat menjadi ular Nabi Musa AS, keluar unta daripada celah batu Nabi Saleh AS, berakhir dengan wafat Nabi sebut. Tetapi bagi Nabi kita Muhammad SAW, memiliki mukjizat hissi, baginda memiliki mukjizat ilmiah, iaitu Al-Quran yang kekal walaupun baginda telah wafat meninggalkan kita. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, Al-Quran adalah ucapan-ucapan, kalimah-kalimah yang terdiri daripada alif, ba dan ta terus pada ya. Biasanya tak mampu masuk ke lubuk hati jiwa manusia, membuat akal terpaksa mengagung-agungkan. Orang-orang kafir cuba memesongkan orang lain daripada Al-Quran. Semakin mereka berusaha melakukan demikian, semakin nampak sesat mereka dan terselah pula kebenaran Al-Quran. Sungguhnya mukjizat Nabi turunkan sesuai dengan cabaran di masa itu. Contohnya Nabi Musa AS terkenal dengan sihir. Mukjizat Nabi Musa AS berbertongkat menjadi ular dan sebagainya. Maka Al-Quran diturun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai mukjizat bagi melemahkan masyarakat jahiliyah, mengagunkan sastrawan-sastrawan, ahli-ahli puisi. Al-Quran menandingi kepakaran sastrawan itu, menandingi puisi yang digantung di dinding-dinding Kaabah. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, Al-Quran juga mampu menyelesaikan fitnah yang dapat oleh manusia. Hadis daripada Al-Haris, katanya bahawa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Ala innaha satakuna fitnah." Fakultu, "Mal makhraja minha ya Rasulullah?" Qala, "Kitabullah fih naba'u ma qablakum wa khaira ba'dakum wa hukmu ma bainakum." Maknanya akan berlaku fitnah. Maka aku tanya, apakah penyelesaian wahai Nabi? Baginda bersabda, "Kitab Allah." Maknanya fitnah ini boleh selesaikan dengan rujuk kepada kitab Allah. Di dalamnya berita sebelum kamu,
Maknanya dah ada fitnah sebelum ni yang kita bersusah. Contohnya fitnah Nabi Yusuf. Lepas tu cerita selepas kamu dan hukum-hukum di antara kamu. Al-Quran mendatangkan berita-berita dahulu, perkhabaran sesudah kita menjadi penghukum antara kita. Ia adalah kata putus, bukannya gurauan atau dipanggil qata'i. Sesiapa meninggal kerana sombong, Allah akan menghancurkannya. Sesiapa yang mencari petunjuk selain Allah, Allah akan sesatkan dia. Ia adalah tali Allah yang kukuh. Al-Quran juga adalah peringatan yang bijaksana, jelas dan jalan lurus. Ia tidak dapat diseleweng oleh hawa nafsu. Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ia tak boleh disamarkan oleh lidah. Para ulama tidak kenyang-kenyang dengannya, tidak jemu-jemu, banyak ulang, diulang-ulang dan tidak berkurang keajaibannya. Hadis daripada Abdullah bin Mas'ud, Nabi bersabda, dan hadis ni hadis masyhur tentang fadilat Al-Quran. Cuba jemaah dengar baik-baik. Inna hadzal Quran ma'dabatullah faqbalu min ma'dubatihi mastata'tum. Inna hadzal Quran hablullah wan nurul mubin wasyifa' an-nafi' ismatul liman tamassaka bih wa najatul liman tabi'ah. لا يذيغ فيستعتب ولا يعوج فيقوم ولا تنقضي عجائبه ولا يخلف من كثر الدرد أتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته كل حف عشر حسنة. أما إني لا أقول أليف لم ميم حف ولكن أليف واللام وميم. سيدنا جماعة apa makna dia? Al-Quran adalah hidangan Allah. Jadi kita baca Quran tu macam duduk depan hidangan Allah. Allah, oleh itu hadaplah hidangan Allah sepuas hati. Al-Quran ini adalah tali penghubung dengan Allah. Cahaya yang menerangi, cahaya terang dan obat sifat yang mujarab. Pengawal bagi orang berpegang dengan dia, penyelamat bagi orang mengikut. Sesiapa tersesat akan dipandunya, sesiapa menyimpang akan dibetul. Keajaibannya tidak henti, keagungan, kemanisan bacaan tak akan terjejas walau sekerap mana sekalipun diulang. Sebab itu dipanggil Sabah Al-Masani. Bacalah kerana Allah, kerana ia akan memberi kamu ganjaran jika kamu membaca setiap huruf. Allah beri 10 ganjaran. Dan ditambah musim Ramadan ni pula. Saya tak kata alif, lam, mim. Tetapi alif tu satu, lam tu satu, mim tu satu. Makna alif tu 10, lam tu 10, mim tu 10. Ramadan ni tambah lagi 10. Makna dia 100. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam Quran terdapat berita terdahulu yang sahih dan tepat, seperti kejadian langit dan bumi, penciptaan Adam dan Hawa, sejarah kaum Nuh, kaum Hud, kaum Saleh, Ashabul Kahfi, Habib Najjar dan lain-lain. Begitu juga khabar-khabar terkemudian seperti kisah Ya'juj, Ma'juj, hari kiamat, mahsyar, syurga, neraka dan lain-lain. Malah para ahli sejarawan juga merujuk berita kepada Al-Quran. Walaupun orang Barat cuba menimbulkan berita-berita keraguan Al-Quran dengan menafikan kesahihan pengumpulan Al-Quran yang dimulai oleh Sayyidina Abu Bakar, namun ia dapat dipatah dengan konsep ilmu sanad dalam Islam. Jadi kita baca Quran tuan-tuan kena bersanad, kena ada guru tuan-tuan ya. Itu maksud sanad dalam khutbah kita. Namun ia dapat dipatah oleh dengan konsep ilmu dan sanad. Abdullah bin Al-Mubarak berkata, kalau tiada sanad, orang akan berkata apa yang ia hendak katakan. Sidang Jumaat, antara mukjizat Al-Quran ialah pertama, pembentukan awan. Ini sains. Allah menghantar angin
sebelum datang rahmat hujan, hingga angin membawa awan mendung. Allah halakan kepada negara yang mati, yang kering kontang, lalu Allah turun hujan. Yang kedua, peringkat kejadian manusia. Ini ilmu biologi, sains juga. Allah cipta manusia daripada parti-parti berasal daripada tanah. Kemudian Allah jadikan penetapan kukuh. Kemudian Allah cipta benih itu menjadi sebuku darah. Summa min nutfah. Allah kata nutfah, alaqah, mudrah. Dalam Quran, tuan-tuan ya. Sebuku darah beku. Kemudian seketul daging. Kemudian menjadi berapa tulang. Kemudian Allah balut tulang itu dengan daging. Yang ketiga, fungsi tangan dan jari. Wa kulli sulamin sadaqah. Tangan dan jari ini kalau kita buat kena, dia jadi sedekah, tuan-tuan. Mudah ya? Tangan jari itu. Wa kulli sulamin sadaqah. Tangan jari kita, walaupun kita hanya basuh pinggan, contohnya bini di rumah, kan? Itu sedekah. Walaupun kita lipat sejadah, tuan-tuan. Ya, fungsi tangan dan jari. Allah Maha Berkuasa menyusun jari jemari. Sangat mudah manusia yakin bahawa tangan manusia dicipta oleh pencipta dengan tugas-tugas yang luar biasa, iaitu memberi manfaat kepada orang lain dengan tangan kita. Dan banyak lagi mukjizat Al-Quran dalam bentuk sains. Manakala golongan puisi, golongan pelurun yang menganggap manusia dapat sampai ke Tuhan yang sama melalui agama yang berlainan adalah ditentang Al-Quran. Maknanya agama berlainan, sembah benda lain pun, ada pendapat kata sampai ke Tuhan juga, Allah menafikan dalam surah Al-An'am ayat 153. Apa nafiannya? Wa inna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Sesungguhnya inilah jalanku, iaitu Islam yang betul, maka hendaklah kamu ikut. Lepas tu, wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Jangan kamu menurut jalan-jalan selain Islam, kerana jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu ke daripada Allah. Zalikum wassakum bihi la'allakum tattakun. Dengan demikian itulah jalan perintah kamu supaya kamu bertakwa. Gulungan liberal pula, tadi plural ya, berfikiran bebas, mengajak umat Islam agar tidak menerima apa sahaja dari teks Al-Quran dan hadis Nabi. Na'udzubillah min zalik. Teks Quran, hadis Nabi, dia kata tak perlu nak pakai. Ya, apatah lagi pendapat ulama. Ulama itu warisatul anbiya. Menurut mereka, banyak kandungan Al-Quran yang sudah tidak sesuai dengan zaman. Dia kata relevan. Dengan kemajuan zaman sekarang, begitu juga banyak lagi aliran pahaman yang menentang Quran. Namun Allah menjawab dalam surah Taubah ayat 32, yuriduna an yutfi'u nurullah bi'afwahihim wa ya'ballah illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah, iaitu Islam, dengan mulut-mulut mereka, sedang Allah tidak menghendaki melainkan menyempurnakan cahayanya, sekalipun orang-orang kafir tak suka dengan keadaan demikian. Sidang Jumaat, sebagai kesimpulan, umat Islam hendaklah yakin, atas lagi hakul yakin, Al-Quran adalah mukjizat ilmiah dan terbesar kepada Nabi kita Muhammad SAW yang kekal hingga kiamat. Yang kedua, umat Islam perlu sedar Al-Quran adalah kitab yang boleh menyelesaikan masalah-masalah manusia. Yang ketiga, umat Islam hendaklah meyakini bahawa mukjizat Al-Quran membuktikan kebenaran Islam yang tidak mampu ditentang oleh sesiapa sahaja. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qul la in istama'atil ins wal jin
على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya jika sekalian manusia, jin berhimpun dalam tujuan untuk membuat dan mendatangkan sebanyak Al-Quran, mereka tak akan membuat mendatangkan sebanding dengannya, walau mereka bantu membantu sesama sendiri. Barakallah. Barakallah li wa lakum al-azim wa nafa'ani wa iyaikum fi ayat wa zikr hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwa samil alim. Aqulu qul hasbunallahu azim li wa lakum wa li muslimin muslimat fastaghfiruh innahu huwa al-ghafurur rahim. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياه بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sekali lagi, khatib ingin mengingatkan supaya kita sama-sama bertakwa pada Allah dengan mengawasi diri dan keluarga daripada perbuatan keji dan maksiat kepada Allah. Dari masa ke masa, terus berdoa agar seluruh negara kita sentiasa dirahmati oleh wabak COVID-19. Untuk itu, terimalah dengan baik saranan pihak kerajaan supaya mengambil vaksin dengan mendaftar diri kita melalui aplikasi MySejahtera dan selangkah serta lain-lain cara membolehkan kita mendapat suntikan vaksin yang disahkan oleh kementerian. Malah kita tak perlu gusar, ragu-ragu apabila menerima suntikan tersebut di bulan Ramadan ini. Ia telah memperhalusi perbincangan dan mesyuarat jawatan muzakarah Majlis Kebangsaan Agama Islam Malaysia yang berlangsung kali ke 12 pada 16 Februari 2021. Dan juga mesyuarat fatwa Negeri Selangor yang bersidang pada Mac 2021. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan hamba-hamba Allah yang bersabar ketika menempuh segala penyakit yang menimpa, bersiplin mengikuti prosedur SOP, tata cara amalan kebiasaan baharu untuk melawan wabak penyakit COVID-19 demi keselamatan diri masyarakat. Di hari yang mulia ini, malah kita memperbanyakkan selawat ke atas Nabi kita Muhammad SAW kerana perintah Allah dalam firman dia, قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ صَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد المرسلين وارض اللهم عن أصحابه وقرابته وزوجه وذرياته أجمعين اللهم اغفر المسلمين والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام المسلمين وأهلك الكفرة المبتعة المشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا يا الله على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك أن توصل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفات الحسنى أن تحفظ بعينين إنك ربانية وبحفظ وقاتك صمدانية جلالة ملك المعظم سلطان Salafuddin Idris Shah Al-Hajj Al-Marhum Salafuddin Idris Al-Aziz Shah Al-Hajj Allahumma al-haul wal-hidayah wal-tawfiq wal-siha wal-salamah minka liwaliika Ahadis Langor Tengku Amir Shah Ibn Sultan Salafuddin Shah Al-Hajj fi amsalah wa'afiyah bimannika wa karamika ya zal jalali wal-ikram Allahumma atil umruhuma muslim wal-zafin wal-ra'ayyat wal-bilad wa-ballik maqasidahuma li tariq al-hudaw rasul ya Allah. Engkau lah Allah, Tuhan yang Maha Berkuasa. Kami bersyukur kehadirat Allah mengundangkan rahmat, barakat kepada negeri, negara kami maju, rakyat yang bersatu padu di bawah naungan
pimpinan raja kami sebagai ketua agama Islam di negeri ini. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan solat fardu 5 waktu berjemaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakaf menginfak harta melalui perbadanan wakaf Selangor dan tabung infak jariah umat Islam Selangor, nama dia Tijari, dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Allahumma ya daful malak, اللهم يا دافع البلاء ادفع عنا هذا الوباء والبلاء والمرض والشدائد والمحن بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جديد ربنا حبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذلك الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة.